podcast di sini. Di beberapa kali ini kita akan unboxing sebuah Bluetooth speaker, dan ini adalah waterproof dari merek Eagle. Kemasannya seperti ini. Alasan membelinya ya karena apa ya? Selain memang karena saya sering kerja di lapangan, juga karena speaker outdoor saya yang kemarin itu sudah diberi kepada teman, bukan diberi, dibeli sebenarnya. Oke, saya pikir itu saja mengenai pengenalan awal. Oh iya, kalau teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa subscribe di sini. Ya, sini. Jangan lupa aktifkan notifikasi. Kalau video ini kepanjangan, saya akan buatkan timestamp biar teman bisa skip video. Oke. Saya dulu lah. Jika kamu beli kontak di akurat 3 lagi, terus ini kabel plan in 3.5 mm, kabel daya, dan dapat karya. Oke, saya pikir itu saja untuk isi dalam paket. Kita lanjut ke bagaimana penampilannya. Dan ini adalah speaker yang tadi sudah dibuka. Tampilannya cukup sederhana, kotak. Varian dari Eagle Active Plus ini ada 3 warna. Yang pertama merah hitam, hijau, dan yang ini adalah warna hitam black. Maksudnya warna hitam. Di bagian atas terletakkan semua sistem navigasinya, mulai dari tombol power, tombol Bluetooth, tombol play, dan tombol volume up dan down. Di sini terdapat indikator lampu untuk mikrofon dan Bluetooth-nya. Di bagian bawah ini terdapat 2 kali penyangga yang bisa mengurangi pergerakan speaker ini ketika diaktifkan. Di bagian sini ada terdapat slot yang di dalamnya berisikan slot charger micro USB dan slot untuk memori mini SD card. Kemudian di sini ada colokan line innya, dia connector 3.5 mm. Speaker ini speaker waterproof, jadi sebentar kita selain untuk pengujian kualitas suaranya, juga kita akan uji kemampuan tahan airnya sampai di mana. Di sini IP55 waterproof untuk ketahanannya dan shock resistance, serta juga terlindungi dari debu atau dust protector. Oke, sekarang kita coba aktifkan dulu. Bunyinya ini mirip dengan bunyi Mifa. Bunyi yang kedua tadi ini bunyi ketika dia sudah terkonek dengan gadget. Button tadi saya sudah pairing ke laptop ini. Nah, sekarang kita coba satu sampel lagu. Kita coba I Am The M Dixon.
Jadi kesimpulannya menurut Mbak-Mbak Channel, untuk sebuah Bluetooth speaker di rentan harga 200-300 ribu, speaker ini menurut saya cukup baik. Frekuensi suara yang bisa ditangani oleh speaker ini juga cukup baik, baik frekuensi rendah maupun frekuensi tinggi masih tetap bisa dilayani. Dan menurut saya speaker ini juga cukup bandel, karena tidak kalah dengan kualitas kemampuan speaker-speaker outdoor yang pernah kita bahas sebelumnya. Speaker Bluetooth ini juga memiliki ketahanan terhadap air, jadi menurut saya ini layak dijadikan referensi. Dan satu poin plus juga buat teman-teman Mbak-Mbak Channel, speaker ini memiliki nilai plus selain karena dia memang bagus. Ini adalah produk dalam negeri, jadi dibuat oleh putra-putri terbaik Indonesia. So, selain untuk mendukung produk dalam negeri, kita juga harus apresiasi dengan kualitas yang dihasilkan dari produk ini. Demikian kesimpulan Mbak-Mbak Channel mengenai Eagle Active Plus ini. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya juga kita mohon maaf karena beberapa minggu ini kita tidak upload video, berhubung admin Mbak-Mbak Channel ini sedang liburan. Dan juga setelah balik dari liburan, pekerjaan realnya menumpuk. So, harap maklum dan semoga teman-teman tidak bosan-bosan datang ke Mbak-Mbak Channel. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh dukung kita di sini. Sekalian tekan tombol notifikasinya juga, yang tanda lonceng itu. Kemudian boleh di like or dislike, tidak masalah buat kami, malah memberi kami dasar untuk menjadi lebih baik lagi. Silahkan komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan, semoga juga kita bisa menjawabnya. Dan finally, terima kasih sudah menonton Mbak-Mbak Channel. Seperti biasa, keep smart and be yourself. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.